Baik, kami ucapkan terima kasih Pak Mahfud MD dan juga Pak Ganjar Pranowo yang sudah menyelesaikan acara debat boleh mengambil posisi Pak di mic yang sudah disediakan. Baik, nanti kami akan kasih kesempatan untuk teman-teman bisa bertanya, tapi saya mau meminta tanggapan dulu dari cawapres 03 Pak Mahfud MD. Bagaimana Pak setelah debat pamungkas tadi, apakah jawaban dan gagasan sudah merasa cukup tersampaikan dari pada saat debat Pak Mahfud MD? <tuh> Baik, tadi rasanya di dalam debat ya, ya biasa-biasa sajalah begitu debat itu. Itu eh, penilaian setiap orang berbeda, tapi saya sendiri merasa bahwa saya sudah memberi yang terbaik untuk debat ini. Nah oleh sebab itu karena ini debat terakhir untuk cawapres, saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi. Karena lima tahun yang lalu, atau empat setengah, empat setengah tahun yang lalu, beliau meminta saya menjadi Menko Polhukam. Saya semakin banyak belajar dan tahu bahwa beliau itu sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan kebaikan rakyat. Itulah sebabnya pada tahun ini saya bersedia pula ketika diminta menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo karena apa yang saya peroleh selama menjadi menteri Pak Jokowi itu bisa saya lanjutkan di zaman atau di dalam tugas-tugas Pak Ganjar Pranowo kalau sudah menjadi presiden nanti karena Pak Ganjar dan Pak Jokowi itu sama-sama merupakan Presiden rakyat itu aja. Kalau dari Pak Ganjar, ada tanggapan terkait penilaian tadi, penampilan debat dari Pak Mahfud MD. Baguslah, karena untuk pertama kali, saya kira Pak Mahfud menginspirasi. Ada pertanyaan yang harus dijawab, tapi beliau sampaikan tadi, ini pertanyaan gak perlu dijawab. Dan itu menginspirasi saya melihat. Oh iya, ya, kadang-kadang pertanyaan itu tidak perlu dijawab gitu ya. Dan beliau sampaikan secara terbuka menurut <laughs> saya itu bagus untuk mengedukasi semuanya dan Pak Mahfud menyampaikan dengan form betul itu. Baik, terima kasih Pak Ganjar, ya. Pak Mahfud. Tapi kita berikan kesempatan untuk teman-teman media, boleh yang paling ujung? Silakan sampaikan nama dan dari media mana? Perkenalkan, saya Laura dari TV One. Mau tanya buat Prof Mahfud tadi, kata Gus Imin, Prof lawan debat yang baik. Kalau bagi Prof Mahfud sendiri, siapa lawan debat yang baik dan kenapa? Kemudian, terus tadi ada pertanyaan dari Mas Gibran yang dibilang receh-recehnya gimana, Prof? Terima kasih. Uh, gini, semua lawan debat itu menurut saya baik. Dia atau mereka sudah mempersiapkan diri seperti halnya saya juga. Soal pertanyaan receh itu, ya bagian dari jimek aja. Karena dia akan juga jimek kan, sesuatu yang ditanyakan, lalu dianggap, oh bukan itu pertanyaannya, padahal pertanyaannya memang itu. Hmm. Saya katakan, ini kok jawabannya receh banget, enggak usah dilanjutkan, saya bilang. Saya kembalikan ke moderator, sudah waktu saya serahkan moderator, saya enggak akan gunakan sisa waktu, enggak ada gunanya. Debat kayak gini kan cuma gitu itu bagian gimmick saja dari debat. Baik, berikutnya pertanyaan kedua, silakan yang baju putih di tengah, boleh silakan nanti disebutkan nama dan juga dari media mana. Ya selamat malam, terima kasih kesempatannya saya Firda dari Detikcom. Izin bertanya pada Prof uh, tadi soal pertanyaan dari rival Anda Gibran Rakabuming soal greenflation yang Anda menolak menjawab yang ternyata. Eh. Menolak menjawab uh, tadi, Prof bilang karena gimmick juga. Kalau begitu, uh, boleh dielaborasi soal komitmen uh, Anda dan Mas Ganjar soal greenflation. Uh, yang merupakan konsekuensi uh, dari transisi ramah lingkungan yang kemudian menciptakan suatu krisis gitu greenflation uh, apakah uh, bagaimana Anda nantinya mewanti-wanti ketika kebijakan ekonomi hijau ini diterapkan itu tidak menimbulkan perlawanan penolakan dari masyarakat seperti demo rompi kuning yang tadi disinggung sama Mas Gibran bagaimana komitmen Anda terima kasih Gini saya saya bukan tidak mau menjawab, saya sudah menjawab dengan benar. Tapi dia yang tidak ngerti konsep itu. Sehingga dibilang, loh kok jawabannya lain. Lalu jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Oleh sebab itu, saya bilang ke moderator, udahlah. Kembalikan ke moderator aja. Ini bisa dilanjutkan debat kayak gini. Karena masalahnya sudah dijawab, lalu bilang belum dijawab. Kan itu hanya gimmick aja bilang begitu. Maka saya bilang ini receh kalau gitu. Pertanyaan baliknya receh. Kan begitu. Saya sudah menjawab sesuai dengan pertanyaan. Oke. Apa ini saya mau baca dulu ya. Pesan dari TPN. Baju yang saya pakai bersama Pak Ganjar ini merupakan aksi nyata dan balutan harapan perempuan Indonesia untuk merawat ibu pertiwi kita yang sakit. Izinkan saya bercerita tentang perjalanan baju ini. Baju ini terbuat dari kapas yang mudah terurai secara alami. Kapas ini ditanam oleh petani perempuan di Tuban, Jawa Timur, dengan teknik tumpang sari tanpa menggunakan bahan kimia. Kapas diproduksi menjadi benang dan ditenun secara manual menjadi selai kain. Pewarnaan menggunakan pewarna alami dari tanaman, bukan kimia sehingga menghindari penggunaan 2,5 juta liter bahan kimia. Sementara kancingnya diproduksi di Makassar ini kancingnya. Kain dijahit oleh ibu-ibu di Desa Badung, Bali. Menggambarkan semangat dan kerja keras mereka untuk memberikan penghidupan yang lebih baik bagi keluarganya di masa depan di mana 100% dari mereka menerima upah yang layak dibutuhkan waktu 180 hari 6 bulan untuk tumbuh, memintal, menenun dan menjahit baju. Proses ini telah menebarkan dampak positif untuk 1500-an kehidupan, terdiri dari petani hingga penjahit. Juga berhasil mencegah produksi 80 ton CO2 dan menggenerasi 30 hektar lahan Melalui daur ulang sampah dan mengubah tanah kering menjadi agroforestry, sebelumnya para ibu pengrajin terdampak bahan kimia yang bahaya bagi kesehatan dan mencemari sumber air, dan juga tidak mendapatkan penghidupan yang layak. Pengembangan penanaman kapas asli Indonesia juga menjadi inspirasi, di mana sekarang lebih dari 90 persen kita mengimpor kapas. Padahal di tahun 1940 sampai 1950 Indonesia adalah salah satu produsen kapas global terbesar. Akhirnya saudara karena ini topiknya topik tentang lingkungan dan kelestarian alam. Apa pesannya? Kisah yang saya sampaikan tadi membuktikan bahwa kita bisa Membangun Indonesia unggul yang adil dan lestari untuk seluruh rakyat. Kita bisa hidup layak dan berkembang di rumah kita sendiri dengan menjaga kearifan lokal dan keberagaman. Pembangunan ke depan harus melihat bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga lingkungan dan sosial untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Cukup ya, baik. Terima kasih. Oh pak mawardi dan juga pak ganjar pranowo capres cawapres nol boleh eh, maju ke depan dan diabadikan momen fotonya bersama dengan rekan-rekan wartawan kan? rapat, rapat. lebih rapat lagi pak boleh maju ke depan sedikit iya disembahkan oleh didukung oleh